Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa lagi di dalam renungan harian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 dengan tema tetap kuat menghadapi goncangan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami saat kita berbicara tapi tidak dianggap atau ditolak? Pernahkah kita merasakan hal ini? Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 5, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau kamu mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap orang yang dapat mendengar dan menerima firman yang disampaikan oleh Allah, dan jangan kita berpaling kepadanya. Biarlah firman Allah ini tetap kita boleh lakukan, kita taati ya, akan setiap orang Allah yang firman yang telah kita dengar. Maka dikatakan himbauan, dikatakan jagalah supaya kita jangan menolak dia. Menolak dia berarti menolak akan Tuhan kita. Sebab ayat 26 dikatakan suara Tuhan dapat menggoncangkan bumi. Suara Tuhan dapat terjadi yang begitu dahsyat. Ayat 27 mengungkapkan satu kali lagi Allah memberi kesempatan supaya ada perubahan, supaya apa yang digoncangkan maka kita akan tetap tidak tergoncangkan. Nah, mendengar firman Tuhan yang memberikan pada kekuatan, maka kita tidak akan mengalami tergoncangnya yang terjadi. Kita saat ini mengalami goncangan yaitu COVID-19, tapi kita tetap bertahan karena kita tidak menolak dia. Ayat 28 dikatakan menghimbau kepada kita, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita beroleh kekuatan? Bagaimana caranya supaya kita dapat menghadapi segala goncangan yang ada? Satu yang harus kita lakukan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Tetaplah hidup dalam firman Tuhan, setia dalam mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, supaya kita beroleh kekuatan terhadap segala goncangan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.